you build out of lies and deception, raising your weapon, every word you speak dripping with venom. Disengage, you're playing with fire. Prepare.
saat dia lagi gitu kan, gue sempat ngeliat tirainya nih pas dia lagi gitu. Itu dia udah berdiri di samping alat. Apanya nih? Dia nggak tahu arwahnya, nggak tahu korinya, udah berdiri ngeliatin badannya dengan baju itu. Sama sama yang dipakai. Sama. Anak muda itu ya. Anak muda itu tapi mukanya pucat. Pucat kayak sedih gitu. Berdiri. Jadi ini alat nih. Kasur. Itu berdiri di belakang alat. Sambil ngeliatin badannya. Gue ngeliatin. Baru gue ke nurse station. Gue bagi perawat. Datanglah seorang ibu, nenek-nenek. Nangis. Nangis sama satu orang laki-laki atau dua, gue lupa gitu. Dia bilang sama mama, saya sayang sama mama. Mama kenapa? Gitu kan. Saya dari kecil ditolak. Karena tadi ya tinggi. Kalau lagi habis digadang, habis sholat, karena tadi suka tidur di masa hampar di ubin. Dan kena paru-paru. Kena paru-paru basah. Bilang ke nenek, Abdi kesayang sarannya. Ya, Abdi kesayang ke si nenek itu. Terima kasih sudah merawat saya dari kecil sampai saya begini. Dan bilang saya juga berteman sama. Gak lama datang adiknya. Nah, akhirnya pas main di bawah, sambil jalan si nenek nanya jam. Rasanya tuh kayak pas lo lagi blek, kayak ada bubble gitu. Apa sih, kayak ada busa, ada lapisan yang kan kalau kita tidur gini kan itu busa. Ini kayak ada lapisan yang gitu. Dan rasanya hangat. I got the shivers. Whenever I'm thinking about you.
Dipindah ke ujung khusus paru-paru dan penyakit itu gitu. Bapak bilang mau pindah, nggak mau di ujung sini, mau deket pintu aja gitu. Itu penuh semua, ada enam kasur yang panjang penuh semua. Isinya paru-paru semua. Pas ibu datang, kenapa sih bapak mau minta pindah? Kamar itu tuh kamar jenazah, berbatasan sama kamar jenazah. Jadi itu mah bukan deket-deket lagi. Mungkin bapak gua juga sensitif gitu ya, merasa dijaga. Sedangkan kalau kamu ini udah dijaga, ini kalau mau masuk ya pemandangannya begitu. Oke, jangan. Satu hari itu hanya 250 mili, nggak boleh lebih. Kalau lebih bengkak dia pasti. Makin bengkak ya? Makin bengkak. Pas minum kopi bengkak kelas semua. Wah, gue marah-marah. Mau dijaga nggak sih sama anaknya? Capek loh, gue. Bukan bersih-bersih. Nggak boleh ngeluh ya, cuma. Ya, sama-sama. Lah, gimana? Ya, selama ini udah. Terserah lah, Pak. Sebelum meninggal, we'll be right back.
nangis. Nangis sama satu orang laki-laki atau dua, gue lupa gitu ya. Oh, kenapa? Kenapa ninggalin nenek gitu? Kenapa? Kenapa? Pas mayatnya lagi mau ditutup, mau ditaruh ke apa sih? Dipindahin gitu. Ya. Yang belakangnya ngomong sama gue. Bejakan ke si nenek. Update sayang, biasa dipanggil Oman. Rohmane, biasa dipanggil Oman. Ho-ohnya, ho-oh. Oke. Akhirnya, oh, bilang sama Oman, nanti juga sayang. Iya, yang ikhlas. Adanya, nenek yang rawat. Udah, ini gue cuma ikut sampai lo. Dan ternyata waktu itu, gue sempat penasaran. Gimana sih rasanya? Kasur yang lepas di orang ini juga cobain, gue cobain dalam ini keluar, gue cobain waduh cobain cobain rasanya tuh gini hangat pas itu kan kasur ya pas gue lagi ngebalin badan tuh udah gini pas gue lagi kalau gue bangun kalau gue besok ada lapisan yang kalau kita tidur gini kan itu biasa ini kalau ada lapisan dan dan rasanya dan juga anak ini juga panas anak pas anak kalau lagi rebahan begini rasanya kayak orang yang tidur terus kita gitu dan gak mau bangun jadi gue terus ngirin begini dan rasanya tuh kalau silakan si neneknya juga iya nggak ngerti ada cewek dia tinggal sekitar aduh lupa gue suka Tani kalau nggak salah Bogor dong ya suka Tani sini Tangerang oh suka Tani Tangerang suka Tani okay. Tangerang akhirnya bapak dipindahkan itu kan ke ruang rawat biasa ya kelas 1 karena udah parah banget paru-parunya dipindahkan ke ruang isolasi khusus paru-paru sanatorium paling ujung dan kita gak tahu di ujung itu ada ini bapak nih kasurnya tembok jendela buka jendela apa cuma dibatasin taman doang kayak tahun lalu apa ternyata kamar mayat serius kamar mayat satu kamar tuh 6 orang aduh kamar kalau kita buka jendela ya orang lagi mau main apa dan itu
baru tahu setelah beberapa hari gue jaga. Ibu selalu ngerasain dari gue gitu kan. Pantesan bapak, di atas kamera kamera Bang Runa kayak gini. Berbatasan sama kamar jenazah. Deket jadi, banget itu mah. Bukan deket-deket lagi. Iya. Mungkin bapak gua kan juga sensitif gitu ya. Merasa diganggu atau gimana gak nyaman gitu kan. Sedangkan kalau pagi dia memang demennya buka jendela biar hawa masuk. Gimana hawa masuk tiap buka. Iya, kamar jenazah. Pemandangannya begitu. Oke, gantian jaga ibu gua pulang capek. Biasa kan gue kalau udah ngurus bapak gue rewel maunya ya. Dilarang minum kopi, mau kopi susu. Bayi susu gitu kan. Mau kopi susu, saat dikasih susu gak mau. Harus ada kopinya. Gak boleh pak. Gak boleh kan masih sendiri. Ini juga ada susunya. Susunya dikit, kopinya banyak. Sabar-sabarnya anak gimana gitu. Kesehatan juga iya. Kan. Sampai gue gini, udah terserah lah pak. Mau minum apa kayak terserah. Udah. Unan udah gak mau ngurus bapak lagi gue gitu. Gak mau jaga lagi. Diam tuh dia. Iya maafin. Bengkak maafin gue gitu kan. Gue kesel gue keluar. Jadi di sebelah ruangan bapak gue ini ada bangunan. Bangunan tempat rawat inap juga. Beberapa lantai gitu. Cuma kalau kita duduk begini. Around your soul, with no control, you can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. Moving closer every time.
wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. Until
Here it goes.